menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengatakan bahwa pendidikan apapun ya termasuk di perguruan tinggi itu tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan sekarang kalau kita tidak mau terus-menerus belajar ya. Jadi ada upskilling, kalau meminjam istilah World Economic Forum yang saya kutip tadi, ada upskilling, ada reskilling gitu ya. Jadi kita mengangkat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada atau kita belajar sesuatu yang baru yang dibutuhkan oleh perubahan zaman. Saya yakin anak-anak muda, apalagi sarjana, itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Selama mereka tidak menjadi orang yang statis, stagnan, tinggal di rumah saja, ya, tapi kreatif, membaca peluang, kemudian berusaha, berikhtiar untuk bekerja, mencari nafkah, gitu. Saya yakin itu bisa. Implementasi program baca tulis Al-Quran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah. Mohon tepuk tangannya. Prof, agak berbeda nih untuk wisuda kali ini, lebih banyak pesertanya mengikuti secara virtual, kayak apa? Iya, jadi kan kita menyesuaikan ini situasi dan kondisinya. Karena wilayah kita Kalimantan Selatan itu masih dalam suasana yang memprihatinkan adanya wabah pandemi COVID-19. Sementara program untuk wisuda itu tetap harus dilaksanakan, maka jalan keluar yang terbaik adalah wisuda tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Situasi kondisi kita sikapi dengan cara virtual. Karena itu maka para peserta wisuda hanya yang teladan yang kita hadirkan di ruang upacara, sementara yang lain di tempat mereka masing-masing. IPK 3,89, predikat pujian. Judul skripsi, implementasi program baca tulis Al-Quran di Madrasah Aliyah Negeri 1. Senang dan sangat bahagia atas pencapaian ini, dan pencapaian ini saya jadikan sebagai amanah sekaligus tanggung jawab saya atas apa yang sudah didapatkan di kampus ini, dan pastinya akan membawa ke tengah masyarakat untuk menebar manfaat. Ada tips-tips mungkin buat adik-adik yang belum berjuang, yang masih berjuang? Tipsnya untuk menjalani perkuliahan, kita itu harus memiliki target pencapaian setiap semesternya, apa yang ingin dicapai dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan juga kita harus melakukan kesungguhan yang benar-benar terhadap apa yang kita inginkan. Bagaimana sih dukungan kampus nih sampai bisa meraih IPK yang memuaskan dan lulus dengan baik? Ya, dukungan kampus itu sangat besar, khususnya dalam memberikan pendidikan, pelayanan, dan juga pengajaran. Karena saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jadi benar-benar para dosen, sivitas akademika memberikan pelayanan dan juga pengajaran yang... Asli we Banjar kok, Mbak? Dari Barabai, Hulu Sungai Tengah. Segera ini ke kanan, dipersilakan.